Fire Lord Ozai must die tonight! Of loss. Who has returned to us? Think we're outsiders. Isu, Katara. My name is Sai. He's very, very good at rock skipping. Challenge accepted. Halo semuanya, selamat datang kembali di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan episode 3 dan 4 dari perjalanan Aang bersama teman-temannya saat berada di kota yang paling sulit dikalahkan oleh negara api. Jika kalian belum menonton episode sebelumnya, silahkan klik link di kanan atas, karena nantinya seluruh cerita akan saling berkaitan. Seperti biasa, sebelum memulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Pada suatu malam di pusat kota negara api, beberapa orang yang menginginkan perubahan terlihat mulai merencanakan sesuatu untuk menghabisi Raja Ozai. Namun pada saat menjalankan aksinya, ternyata semua itu merupakan perangkap yang dibuat oleh Raja Ozai. Dan salah satu orang yang menjadi informan adalah anak perempuannya sendiri yang bernama Azula. Tanpa ampun, Ozai pun langsung membakar seluruh pengkhianat itu, lalu memberitahu Azula kalau Zuko telah menemukan Avatar. Scene beralih ke Katara dan Aang. Selama berlatih, Katara selalu gagal untuk mengendalikan kekuatan airnya. Perasaannya begitu tak stabil karena dia selalu mengingat saat-saat desanya diserang oleh negara api. Ketika dalam perjalanan menuju suku air selatan, Aang memutuskan untuk singgah terlebih dahulu ke Omasu, sebuah kerajaan tanah yang hingga saat ini belum bisa dikalahkan oleh negara api. Karena begitu ketatnya penjagaan masuk, mereka pun dengan sukarela dibantu oleh seorang pemuda yang baru mereka temui yang bernama Jet. Saat berhasil masuk, mereka pun bertemu dengan Theo, seorang anak kecil yang awalnya Aang kira sebagai pengendali udara. You're not an airbender. Belum sempat mengobrol banyak, tiba-tiba ada sebuah ledakan yang membuat situasinya menjadi kacau. Namun dengan kekuatan pengendalinya, Aang dan Katara dengan cepat mengatasi masalah itu. Merasa berterima kasih, ayah Theo yang bernama Sai mengajak mereka semua untuk pulang ke rumahnya, lalu memberitahu kalau semua serangan itu merupakan ulah dari negara api. Setelah melihat kekuatan Aang dan Katara, Theo menjadi yakin kalau mereka bisa memukul balik pasukan negara api yang selama ini berusaha menghancurkan Omasu. Sebagai seorang mekanik, Sai telah mengabdi selama bertahun-tahun ke kerajaan. Namun sayangnya, itu tak berdampak banyak saat menghadapi negara api. Melihat dampak serangan sebelumnya, Aang pun memutuskan untuk tinggal di sana beberapa waktu, hingga mereka bisa mengusir semua pasukan negara api yang sedang menyamar. Berpindah ke Azula yang sedang bersama Mei dan Tai Li.
dia terlihat sangat iri pada pencapaian Zuko. Apalagi, selama ini dirinya hanya berada di sekitar raja, tak seperti Zuko yang bisa berkeliling dunia dalam pengasingannya. Tak mau kalah dari sang kakak, Azula pun mulai merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Zuko dan Iroh juga berencana untuk menyamar masuk ke Omasu, lalu mencari informasi sebanyak yang mereka bisa. Di pagi hari pada saat sedang berlatih, Katara dan Jet tak sengaja melihat Sai sedang memberikan informasi ke seseorang yang dicurigai sebagai prajurit dari negara api. Dan ketika prajurit itu pergi, mereka berdua pun mulai mengikutinya. Sampai saat berada di tengah hutan, pertarungan pun tak bisa dihindari. Namun yang mengejutkan, Jet juga memanggil pasukannya hingga mereka bisa mengalahkan para prajurit itu. Who are you people? We're the good guys. Setelah merasa aman, Jet mengajak Katara pergi ke persembunyian mereka. Jet mengaku kalau mereka adalah orang-orang yang telah dilupakan oleh negara. Dan setelah sang raja tak mempedulikan rakyatnya lagi, mereka pun jadi dendam dan berniat untuk memburu para prajurit negara api dengan tangan mereka sendiri. Di sisi lain, Sokka dan Sai menghabiskan waktu bersama sambil menunggu kedatangan Aang dan Katara. Sedangkan Aang dan Teo pergi ke lereng gunung untuk memeriksa tempat yang dicurigai sebagai markas musuh. Lalu ketika masuk semakin dalam, mereka pun menemukan satu guci yang telah berisi bahan peledak. Saat melihat barang-barang yang ada di sana, Aang pun akhirnya tersadar kalau semua teror bom yang telah terjadi bukan ulah dari negara api. The firebenders weren't behind the explosion. Kembali ke Katara dan Jet. Jet bercerita kalau dulu ibunya sangat pandai bertarung. Saat negara api menyerang, sang ibu berusaha mengulur waktu agar Jet bisa disembunyikan di dalam sumur oleh sang ayah. Lalu ketika situasinya sudah aman, Jet pun merasa terpukul karena melihat ayah dan ibunya sudah tak bernyawa lagi. Mengerti rasanya kehilangan orang yang disayang, Jet pun meminta Katara untuk mengingat saat dia dan sang ibu bersama dan melupakan semua hal buruk yang pernah terjadi. Ternyata, cara itu berhasil membuat Katara menjadi tenang dan lebih baik dalam pengendalian airnya. Shin pun berpindah sejenak ke Zuko dan Iroh yang menyamar dan sudah berada di kota Omasu. Sambil berpura-pura menjadi penduduk setempat, mereka pun mengetahui kalau ada beberapa prajurit negara api yang juga menyamar. Di sisi lain, Azula mulai menyurati Komandan Zhao dan meminta Zhao memberi setiap informasi yang telah mereka dapat saat pengejaran Avatar. Dan jika Zhao bersedia, dia akan diberi imbalan yang pantas bagi seorang komandan perang. Karena tak ingin kehilangan kesempatan itu, Komandan Zhao pun berniat untuk mengikuti perintah Azula. You know the officer on Prince Zuko's crew, the one who slipped you the information about the Avatar? Kembali ke Aang, Sokka dan Katara. Mereka bertiga mulai berdebat tentang siapa pelaku yang selama ini menyerang kerajaan Omasu dengan bom. Karena setelah seharian bersama, Katara lebih percaya ke Jet. Sementara Sokka tak percaya kalau Sai adalah informan rahasia prajurit negara api. Apalagi, hari itu Sai dan Teo sedang pergi menghadap sang raja untuk memberitahu penemuan terbarunya. No, Jet's not the bad guy. Sai is. Are you kidding me? Sai's done nothing but help us. Karena pertengkaran itu, Katara pun memutuskan untuk mencari kebenarannya sendiri. Lalu saat bertemu dengan Jet, dia akhirnya mendengar sendiri kalau Jet bersama kelompoknya sedang berencana untuk menghabisi sang raja dengan menukar tas milik Sai dengan bom yang telah mereka buat. Mendengar pengakuan itu, Katara pun menjadi kecewa, lalu memutuskan pergi meninggalkan Sai untuk memberitahu Aang dan Sokka.
Sayangnya, di tengah perjalanan, mereka malah bertemu Zuko dan Iroh. Demi mengatasi masalah ini, Aang pun meminta Katara dan Sokka untuk pergi menyusul Sai, sementara dirinya akan berada di sana untuk bertarung melawan Zuko. Dalam pertarungan itu, Zuko pun mengetahui kalau Aang lah yang mengambil buku catatan perjalanannya, hingga membuat Zuko yang begitu marah terpaksa menggunakan pengendalian apinya untuk menyerang Aang. Namun sayangnya, keputusan itu malah membuat penduduk sekitar menjadi ketakutan dan keadaan menjadi semakin kacau, dan Aang pun berhasil kabur dari sana. Karena melihat pasukan Omasu semakin banyak, Iroh pun terpaksa memancing pasukan itu untuk mengejarnya, sementara Zuko diperintahkan untuk segera pergi. Beralih ke Katara dan Sokka. Tepat sebelum bom yang ada di dalam tas dipanah oleh pasukan Jet, Katara berhasil menghalangi panah api itu dengan pengendalian airnya. Di akhir cerita episode ketiga, setelah pertarungannya melawan Zuko, Aang pun akhirnya harus tertangkap oleh para prajurit Omashu. Berlanjut ke episode keempat, yang memperlihatkan Iroh dan Aang yang akhirnya bertemu kembali di dalam penjara. Iroh sedikit menceritakan bagaimana pandangan sang adik atau Raja Api Ozai mengenai peperangan yang telah terjadi selama seabad terakhir. Selain itu, dia juga tak bisa menyalahkan Zuko yang terus mengejar Aang, karena pada dasarnya Zuko hanya ingin mengembalikan kehidupannya seperti semula setelah dia diasingkan oleh sang ayah. Dan karena merasa berhutang budi, Iroh pun rela mengikuti Zuko kemanapun dia pergi. Far more than I can ever repay. Di sisi lain, Sokka juga berusaha menginterogasi Sai atas kecurigaan Katara sebelumnya. No, it's a simple question. Were you helping the firebenders? Lalu di depan sang anak, Sai mengakui kalau itu dilakukan dalam keadaan terpaksa. Dan karena pengorbanan kecilnya itu, Omasu jadi terhindar dari serangan negara api. Di tengah obrolan mereka, Katara pun datang dengan memberitahu kalau Aang sedang dipenjara. Mendengar itu, mereka pun mulai berencana untuk membebaskan Aang. Namun karena merasa misinya terlalu berbahaya, Sai pun berusaha menghentikan rencana Sokka dan yang lainnya. Apalagi, Sokka dan Katara berniat menyusup ke penjara melalui sebuah lubang rahasia yang menurut kabar dijaga oleh roh suci dan tak mudah untuk dilewati. If you believe the tales, vengeful spirits guard the passages. Setelah memetakan jalur yang akan mereka lewati, Katara tiba-tiba dicegat oleh Jet, hingga terjadilah sedikit pertarungan yang membuat Katara harus membekukan Jet agar tak bisa bergerak lagi. Kembali ke Aang. Sementara Iroh dibawa ke kamp kerja paksa, dia malah diperintah untuk bertemu dengan sang raja yang ternyata merupakan teman masa kecilnya. Bumi? Hello, Aang. Bumi! Dalam pertemuan besar itu, Aang menceritakan kisahnya yang membeku 100 tahun yang lalu, kemudian meminta untuk segera dibebaskan karena Aang harus segera pergi ke suku air utara. Merasa tak dihargai, Bumi yang marah mendengar perkataan Aang mengira kalau itu adalah sebuah tantangan langsung dari seorang avatar untuk dirinya. Challenge accepted. Selama mereka ditinggal berdua, Bumi coba menunjukkan ke Aang kalau menjadi seorang avatar tidaklah mudah. Dan semua yang akan Aang lewati bukanlah sebuah permainan seperti yang sering mereka berdua lakukan dulu. Shin pun berpindah lagi ke para pasukan Omasu yang sedang membawa Iroh ke kamp kerja paksa. Mendengar begitu banyaknya kehilangan yang dirasa oleh para prajurit, Iroh jadi teringat bagaimana dia kehilangan sang anak yang gugur dalam peperangan
hingga membuatnya terpukul dan lebih memilih untuk kembali ke istana. Lalu di saat itulah, Zuko datang dan selalu menemani Iroh yang kesepian. Dalam perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh Zuko. Saat mengira kalau semua prajurit telah dikalahkan, Iroh tak sengaja terkena serangan. Lalu Zuko dengan cepat membantunya. Sebelum lebih banyak lagi pasukan yang datang, Iroh mengajak Zuko untuk segera pergi dari sana secepat mungkin. Berpindah ke Katara dan Sokka yang kini sudah berada di terowongan rahasia. Setelah cukup lama di sana, mereka pun menyadari kalau mereka hanya berjalan memutar dan kembali ke tempat yang sama. Lalu saat putus asa, mereka malah dikejar oleh monster mirip tikus tanah hingga ke jalan buntu. Karena tak ada jalan lagi, Sokka dan Katara pun mengira kalau hidup mereka akan berakhir di sana. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Monster itu malah membantu Sokka dan Katara mencari Aang dengan membuat jalur terowongan baru. Kembali ke Aang dan Bumi. Di ujian kali ini, Aang harus berhadapan dengan Bumi yang telah berada dalam mode serius. Karena Aang terus menghindar dan tak mau melawan dirinya, jadi Bumi memberikan satu ujian terakhir, yaitu menjatuhkan bongkahan bangunan besar tepat di atas mereka, lalu memaksa Aang memilih apakah dia akan menyelamatkan Bumi dan Omashu atau dirinya sendiri, lalu melanjutkan perjalanan sampai Aang bisa menyelamatkan dunia. Let it fall. Let it fall. And you win. Di samping itu, Bumi ingin Aang sadar bahwa setiap keputusan yang dibuat pasti ada konsekuensi yang harus dihadapi. Beruntungnya, sebelum Aang kehabisan tenaga dan terjadi sesuatu pada mereka berdua, Katara dan Sokka pun akhirnya tiba. Lalu dengan cepat, Sokka berlari menyelamatkan Bumi. Setelah pertarungan menegangkan itu, Aang pun memberikan Bumi peluit yang biasa dulu mereka bunyikan bersama. Lalu menyadari kalau dia tak bisa bertarung seorang diri dan akan membutuhkan teman seperti Bumi, Sokka, dan Katara untuk membantunya menghentikan negara api. Kini, setelah mendengar negara api akan menyerang Omashu saat fajar, Bumi pun tak tinggal diam dan memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Lalu dengan bantuan Sai, mereka juga telah berhasil menangkap seluruh mata-mata yang tersebar di seluruh Omashu. Selain itu, Bumi memerintahkan kelompok Aang melanjutkan perjalanan tanpa perlu memikirkan apa yang akan terjadi di sana. Karena Bumi dan Omashu tak akan mudah dikalahkan begitu saja. Di akhir cerita, Shin berpindah ke 3 tahun yang lalu saat Zuko bersiap untuk menjalani pengasingannya. Merasa telah begitu dekat, Iroh pun akhirnya memutuskan ikut menemani Zuko untuk berkeliling dunia mencari avatar. How about a friend? Begitulah akhir dari episode 3 dan 4 Avatar The Last Airbender yang menceritakan perjalanan Aang, Katara, dan Sokka yang berada di sebuah kota kerajaan tanah yang ternyata dipimpin oleh teman masa kecilnya. Selain itu, kita juga akhirnya mengetahui bagaimana hubungan Iroh dan Zuko menjadi begitu dekat, sampai mereka rela melakukan apapun demi menyelamatkan satu sama lainnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update-update film selanjutnya hanya di Plotarian Movie.